Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ruang Ajaib. Pada kesempatan ini ingin saya bagikan sebuah tutorial, yaitu cara menghilangkan background green screen dan menambahkan teks lirik sebuah lagu dengan software Wondershare Filmora. Oke, langsung saja kita panggil Filmoranya. Ini saya menggunakan Filmora yang agak lama, 10.1. Ini tampilan pertama, kita tunggu. Filmora 10.1. Pada saat ini sudah sampai Filmora 7. Oke, semacam ini. Yang pertama kita ambil sebuah video untuk latar belakangnya. Kita taruh sini, drag and drop. Selanjutnya video track kita masukkan video yang ada green screen-nya. Masukkan sini, kita kecilkan. Screen-nya ini, video kita volume-nya kita kecilkan, kita tarik ke bawah. Nah, untuk video yang ini kita kecilkan frame-nya biar ada bedanya, kelihatan berbeda. Mari kita hilangkan background green screen-nya, yaitu dengan menekan tombol ini yang ini otomatis sudah green screen. Tapi misalkan belum cocok, kita bisa menggunakan sedotannya ini. Kita taruh di sini sesuai warna yang hijau. Nah, makanya untuk warna ini bisa kita setting, misalkan masih kelihatan transparan, kita setting ini perubahannya, ini default. Ini sepertinya sudah bagus. Warna-warna ini yang kita setting, seumpama belum cocok seperti ini ya. Ini kebetulan sudah cocok ukurannya. Terus ini untuk menambahkan print out, nya seperti semacam ini. Misal kita pakai ya, kita tambahkan ini sedikit. Oke, ini tinggal mengatur besarnya. Misal kita ambil kecil saja semacam ini, kita taruh atas. Oke, nah, ini sudah jadi. Untuk menghilangkan green screen-nya, kita coba ya. Nah, sekarang karena ini kita menambahkan teks lagi, ini kita tambah video track-nya. Tambah satu, add title. Ini adalah
Gak usah begitu hitam ya. Untuk menambahkan di sini saja. Misal di sini, terus kita tambahkan yaitu liriknya. Kita menggunakan titel lagi juga bisa. Any ideas? Gunakan ini, kita insert lagi untuk video track. Baru ini kita tarik. Misal segini. Nah, tadi untuk judul kita sesuaikan sepanjang dengan videonya. Biar tulisannya tampil terus. Teks liriknya kalau merubah, misal ini yang agak ketara, ini sudah jelas. Ini yang teks pertama. Kalau menambahkan untuk teks kedua, kita insert lagi. Ini kita copy, kita paste ke video track atas. Misal semacam ini, kita coba. Ini lirik yang pertama. Ini kedua. Ini ketiga. Itu ya, disusun, ditempatkan sesuai dengan layout yang ada. Kelihatan bagus. Nah, semacam ini. Oke, ini kita edit dulu untuk teksnya. Ini teks lagu yang ketiga. Oke, sudah selesai. Tinggal kita render, kita coba. Setting menggunakan
Bahkan yang kecil saja settingannya biar cepat. Oke, export. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah jadi, kita close, tinggal kita coba. Saya kira cukup jelas ya, tinggal dicoba. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan. Sampai jumpa di lain video tutorial yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.